Halo sahabat aku tercinta. Di video kali ini, akan kita bongkar dan cek gaji YouTuber SM Town yang trending nomor 1. Buat sahabat semua yang penasaran dengan penghasilan berapa dolar dari YouTube channel SM Town di bulan ini, silahkan ikuti terus video ini. Karena saya akan membongkar semua dan mengulas pendapatannya dari penghasilan harian dan pendapatan bulan ini. Ini dia tampilan channel YouTube-nya. Langsung saja kita lihat-lihat video di dalam channel YouTube-nya. Mungkin di sini ada yang belum tahu SM Town itu channel YouTube apa. SM Town itu adalah SM Entertainment adalah perusahaan hiburan Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1995 oleh Lee Soo-man. Perusahaan ini sekarang menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi sebagai label rekaman, perusahaan produksi musik dan konser, manajemen acara dan rumah penerbitan musik. Label ini adalah rumah bagi artis K-pop ternama seperti BoA, SES, TVXQ, TRAX, The Grace, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, FXXO, Red Velvet, NCT, dan dulunya merintis grup HOT, Fly to the Sky, dan Shinhwa. Label ini juga memanajeri beberapa pemeran seperti Kim Min Jong dan Lee Yeon Hee. Di Jepang, SM Entertainment juga menerbitkan rilisan Avex Trax untuk beberapa artis seperti Ayumi Hamasaki, Nami Amuro, dan Koda Kumi. Pada bulan ini SM Town berada pada trending nomor 1, sungguh luar biasa sahabat, pencapaian yang luar biasa. Karena tidak semua channel YouTube bisa berada pada posisi trending nomor 1. Langsung saja sahabat semua, kita cek dan bongkar pendapatan channel SM Town di Social Blade. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like, ya sahabat. Terima kasih. Untuk uploadnya, dari channel SM Town, 3.951 video, dan untuk subscribernya hari ini 30.800.000. Dan untuk video view sudah sampai 25.203.004.950 penayangan. Untuk country tidak diketahui. Untuk channel tipe, music. Untuk pembuatan channel ini Maret tanggal 18, tahun 2006. Untuk nilai channelnya di A. Dan untuk urutan di Social Blade-nya berada pada peringkat 861. Dan untuk peringkat subscribernya berada pada angka 102. Ranking video view-nya berada di angka 42. Peringkat negara tidak diketahui. Dan peringkat musik di angka 42. Untuk penambahan subscriber di 30 hari terakhir berada pada angka 200.000 subscriber. Naik 100,0% pada bulan lalu. Oke sahabat, kita lanjut ke penambahan subscriber hariannya. Bertambah 6,66.000 subscriber. Dan penambahan subscriber per minggunya 46,6.000 subscriber. Pertumbuhan per bulannya subscriber bertambah 200.000. Dan rata-rata view hariannya berada di 7.642.761. Dan rata-rata view mingguannya berada di 53.499.327.
dan rata-rata view 1 bulan berada di 229.282.812. Oke sahabat, kita sama-sama cek berapa pendapatan uang channel SM Town jika kita rupiahkan. Jadi dari penghasilan per hari dan penghasilan per bulan ini untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuasi. Ada di angka $3.400. Untuk rata-rata hariannya ada di angka $1.900. Kita lihat harga dolar hari ini di angka Rp14.841. Rp14.841 dikali $1.900 rata-rata penghasilan per hari. Kisaran pendapatan hariannya sama dengan Rp28.197.900. Untuk estimasi pendapatan per bulan channel SM Town, Rp14.841 dikali $57.300 sama dengan Rp850.389.300. Luar biasa, penghasilan yang sangat banyak. Ini adalah pendapatan dolar dari YouTube channel SM Town. Data yang saya dapat di sini dari Social Blade atau gaji sebenarnya channel SM Town. Kira-kira YouTuber mana lagi yang ingin para sahabat pengen tahu, untuk kita cek penghasilannya. Silahkan komen di kolom komentar dan nama channelnya. Terima kasih.